saya telah buat. Pan Borneo Highway, seperti mana disebut oleh Apai Besar Sarawak tadi, saya meluluskan peruntukan 16 bilion. Tuan-tuan, 16 bilion. Harga minyak jatuh. Harga minyak jatuh daripada $110 Amerika pada 40. Setiap $1 Amerika jatuh satu tong, kita kehilangan hasil RM450 juta. Tapi projek Pan Borneo Highway, saya kata, jangan kita potong, jangan kita lambatkan. Kita akan laksanakan seperti mana kita janji pada rakyat sendiri. Saya tanya tadi, dari Kuching sampai ke Miri, sekarang ni berapa jam? Tuan-tuan, berapa jam? 14 jam. Itu pun kalau tak berhenti. Itu pun kalau tak buang air. 14 jam. Kalau berhenti, lagi lama. Tapi bila ada Pan Borneo Highway ini, 9 jam nanti. Cuba bayangkan, 9 jam dari Kuching ke Miri. Dari Kuching ke Lawas, berapa jam? Sekarang ini 20 jam lebih kurang. Sebab kena melalui checkpoint Brunei dan sebagainya. Kita akan runding dengan kerajaan negeri Brunei Darussalam. Kalau boleh kita pendekkan supaya dari Kuching ke Lawas nanti tidak lagi 20 jam. Mungkin 12 jam ke 14 jam. Berapa lagi? Lagi cepat